Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, saya ke Ibu Vera Febianti, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Demokrat. Ibu Vera. Ya. Iya, dari tweet Mas Osi ini nampaknya Pak SBY sedikit kesal gitu ya Pak ya, ya Bu ya. Ya, karena kan itu diawali dari statement Presiden Jokowi pada tanggal 19 Desember yang menyatakan bahwa persoalan di saya ini adalah dari rezim Presiden sebelumnya. Kami sangat menyayangkan pernyataan Presiden pada saat itu tidak melihat secara komprehensif serta memahami akar permasalahan yang terjadi. Kami tahu bahwa persoalan di saya ini terjadi memang pada saat Presiden SBY, tapi pada tahun 2011 dan dari OJK yang kami terima itu dengan Jiwasraya itu mengalami surplus pada tahun 2011 itu akhir 2011 sebesar 1,3 triliun dan tahun 2013 juga itu spreadnya 1,30%. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada perbaikan terhadap kinerja keuangan Jiwasraya. Pak SBY, Jiwasraya ini baru goyang tahun berapa, Bu? Yang kita lihat pada saat ini di dalam daftar ataupun bahan yang kami terima dari Jiwasraya dan Kementerian Keuangan itu di awal pada tahun 2015. Itu mencatat spread negatif dan berlanjut pada tahun 2016 menjadi negatif kembali. 2017 itu tercatat lagi negatif. Dan yang paling krusial adalah 2018 kemarin. Itu luar biasa. Dan jadi kami sangat menyayangkan statement Presiden Jokowi yang seakan-akan persoalan ini di zaman Majapahit. Baik, gitu. Baik, saya ke Pak Arya. Pak Arya, sebenarnya dari tahun berapa sih Pak sengkarutnya ini Pak? Gini, benar, 10 tahun yang lalu. Ini yang saya bilang bahwa harusnya kita jangan langsung tersinggung atau apapun. Harus lihatnya skema besarnya. Pak Jokowi itu mengatakan bahwa ini kasusnya sudah 10 tahun lebih. Ketika ditanya sama wartawan, ini kapan penyelesaian? Karena kasusnya sudah 10 tahun lebih, artinya lama nih kasusnya. Menumpuk, 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 dan menumpuk. Akibatnya tidak gampang solusinya. Jadi kita jangan langsung bawa-bawa ini adalah mulai dari rejim sebelumnya. Bukan ke sana arahnya. Pak Jokowi itu arahnya jelas, clear. Karena ini kasusnya sudah 10 tahun, maka agak lama penyelesaiannya. Berarti sebenarnya tidak ada maksud menyalahkan Pak SBY gitu? Tidak ada. Cuma kan kadang-kadang, karena dibilang oleh Pak Jokowi 10 tahun yang lalu, langsung ada mungkin wartawan menulis, ini zamannya Pak SBY. Kan kadang-kadang kita berpikir, tapi kalau kita buka lebih jelas lagi ya, ini kalau saya kan punya data, ya kita punya data, tadi 31 Desember 2007 itu udah jelas, BPK itu disclaimer, laporan disclaimer. Kemudian 2008, itu negatif ekuitasnya, sampai 5,7 triliun. 2009, itu surplus katanya, tapi itu karena ada reasuransi. Iya. Reasuransi ada tahun 2009 dan ekuitasnya sebenarnya negatif 6,3 triliun. 2010 sampai 2012 itu ya sama karena masih reasuransi maka seakan-akan itu positif padahal tidak. Tapi kan dikatakan surplus. Memang betul jawabannya lah ada ekuitas surplus 1,5 triliun. Tapi sebenarnya ada sebenarnya itulah ekuitas negatif 3,2 triliun. Dari mana ini? Karena ternyata ada reevaluasi aset. Okay. Yang tadinya 208 miliar, misalnya ada bangunan, ada tanah, itu dulu dihitung 208 miliar. Baru dihitung kembali nih, tahun 2013. Dihitunglah nilainya, tanah sini ternyata harganya, ternyata ada pertambahan nilai. Pertambahan di sana nilai. Ya? Maka, jadi bukan untung tapi bukan, hanya pertambahan nilai aset. 6,3 triliun nilai aset bertambah. Oke. Okay. Jadi bukan karena surplus. Baik, Ibu Vera gitu silakan loh. Ibu Vera. Kalau kami mendapat data ini, data yang kami terima dari OJK Pak, dari regulator, dan kami terima juga dari Menteri Keuangan, itu menunjukkan bahwa surplus 31 Desember 1,3 triliun. Pada tahun 2019 dan sampai 2019 itu regulator meminta Jiwasraya, pemegang saham, untuk melakukan restrukturisasi terhadap penyelesaiannya. Jadi ini memang data pada tahun 2012 ini menyampaikan alternatif penyihatan. Tapi artinya BUMN pada saat itu di rezim Presiden SBY sudah memberikan alternatif. Ada penyihatan yang dilakukan dan itu apapun bentuknya tapi kan cost of fund-nya itu cuma 11,43% dan itu spreadnya 1,30%. Jadi memang sudah ada penyelesaian. Jadi Pak SBY pada saat itu kalau memang ingin dipertanyakan, tanyakan ke Menteri Keuangan yang sekarang ini duduk menjadi Menteri Keuangan di Presiden Jokowi. Tanyakan kepada Menteri BUMN yang masih ada. Bisa tanyakan kepada
Wapres, Pak Yusuf Kalla, semua juga orang-orangnya masih ada. Jadi tidak baik kalau mengatakan bahwa ini rezim 10 tahun, tapi di dalam selang 10 tahun ada upaya-upaya penyihatan dan itu dilakukan, itu berhasil apapun, tapi kan menunjukkan adanya spread 1,30% di tahun 2013. Namun 2014 itu negatif sampai minus 8,5%, 9%. Dan Pak Jokowi juga menyadari bahwa ini sudah 3 tahun yang lalu, penyelesaiannya juga tidak mudah. Artinya kenapa terlalu lambat ketika ini sudah meledak, dan ini kan sebetulnya dari tahun lalu 2018 muncul, kenapa ini tidak segera diselesaikan gitu loh. Ini kan tidak baik untuk dunia usaha kalau ini dilakukan baik secara terlalu lambat gitu. Baik, dan baik. Kami juga meminta, ini kan kami datang waktu itu asuransi waktu okay. Kami setelah dilantik, di Wasraya itu kita panggil tanggal 7 okay, November. Oke, baik. Baik, Pak Arya singkat saja. Ya, saya sih sederhana. Saya sederhana. Saya katakan tadi, saya nggak ngomong rejim di sini. Saya ngomong tahun. Ya, makanya saya bilang, kita jangan terjebak politik. Jangan terjebak pada hal-hal, ini nggak diselesaikan rejim ini. Kami udah mulai, ini rejim. Enggak, kita buka kronologisnya. Saya nggak mau peduli nih, kalau kami dari BUMN, kami nggak peduli dari mana kronologisnya. Yang penting adalah sekarang, pada tahun 2013 itu ada reevaluasi. Itu laporannya jelas. Baik. Nah, artinya memang aset. Nah, tapi ke depan, sang kita yang penting ke depan nih. Karena kita jangan politisasi. Baik. Ini. Ke depannya kita yang harus diutamakan adalah korban ya. Iya, ya. Kami ini mengutamakan korban. Baik. Makanya kami fokus dari Kementerian BUMN itu fokus bagaimana mencari solusi. Yang silakan tanya, sebenarnya apakah pernah solusinya? Sekarang ini ada solusinya loh. Baik. Tapi kita lagi usaha ya. Baik. Pak Rudi, sejauh ini harapan dari korban apakah pasrah saja yang penting dibayarkan ataupun nggak apa-apa menyicil juga, atau korban ini pingin tanggal pasti ataupun bulan pasti kapan akan dibayarkan gitu? Oh ya, tentu kita sangat berharap bahwa baik jumlah maupun tanggal kepastian penyelesaiannya itu penting bagi kita. Tetapi terus terang kita juga menghargai ya. Pada saat ini sudah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan dan baik. Kita berharap bahwa memang inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, karena baik. Kalau tidak, pemerintah ini terlalu apa ya mahal harganya ya, BUMN dibuat terkatung-katung begini. Baik, baik. Tadi mengutip kata Pak Arya, kita jangan terjebak kepada politik. Yang penting adalah sekarang bagaimana cara mengembalikan uang masyarakat atau uang nasabah Jiwasraya. Terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih juga Bu Vera. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi dalam iNews Prime kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat berpekan.